aja banyak. Semoga benar informasi tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan terkait uang lembur dan uang makan lembur bagi PNS, ASN dan honorer. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024. Peraturan Menteri Keuangan atau disingkat PMK Nomor 49 Tahun 2023 mengatakan ASN atau pegawai negeri dan honorer mendapatkan uang makan, uang lembur, uang makan lembur. Dikutip dari CNN.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan peraturan terbaru yang mengatur standar biaya yang dibayarkan kepada ASN atau PNS dalam menjalankan tugasnya untuk tahun 2024. Aturan terbaru itu yakni Peraturan Menteri Keuangan atau disingkat PMK Nomor 49 Tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024 tertanggal 28 April 2023 dan diundangkan tanggal 3 Mei 2023. Inilah besaran uang makan lembur per jam per hari. Dan uang makan bagi honorer per jam per hari. Oke, demikianlah informasi dari saya, Jai Hulu Malam. Sampai jumpa di kesempatan yang
kan, enggak dulu, enggak kayak dulu kan. Win, kosong.